tanaman dua musim dari umbi sebesar ini. Ini sekitar 2 on. Dua musim ya, masuk ke sini ini tanpa dibongkar pada musim pertamanya. Nah, kita coba membongkar dari umbi yang dari segini. Simak terus. Lebar ya, lebar ke. Mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari dulu tanaman dari umbi yang segini, ini kita tanam pada musim pertamanya, kita memang lupa untuk membongkar, sehingga tanaman yang di samping-sampingnya ini kita tanam dari kakak. Ini sudah mulai duruman-duruman ya. Nah ini, cuman kebetulan kok ada yang tumbuh satu yang besar. Nah ini kemungkinan kemarin pada waktu kita bongkar ini ketinggalan. Nah sehingga pada ini musim kedua, kalau dari batangnya lumayan segini. Nah untuk kemarin, untuk biji kataknya ini kemarin sangat luar biasa. Ini batang-batangnya, sempat kita hitung kemarin untuk biji kataknya ada sekitar 45 biji. Ini sudah durman ya. Durman, coba kita bongkar. Penasaran karena ini di antara tanah-tanah sini ini tanahnya ini naik. Kemungkinan dari umbinya mungkin besar. Kita coba bongkar dulu umbi yang di sini. Umbi yang ketinggalan tidak sengaja. Wah, ini tak kelihatan. Wah, besar sekali ini, mantap sekali ini. Diameternya udah kelihatan segini. Ini akar-akarnya sudah hilang, berarti sudah benar-benar tua. Ini tidak ada akar-akarnya lagi, yang akar serabutnya. Nah. Lebar ya, lebar ke. Mantap ini. Gini. Pindah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini. Ini yang dicari-cari banyak orang. Tuh. Wah, mantap, luar biasa. Ini ya, kepala lebih besar lagi, dua kali kepala. Wah. Nih, ini dua musim. Tadi dari umbinya yang tadi ya, segini ya. Nah, umbi yang dari musim. Ini tanaman dari umbi. Dulu sekian ini umbinya, ya. Kita ambil dua musim. Cuman karena dulunya musim pertama, ini lupa, tidak dibongkar. Yang lain kita tanamin dari katak lagi, kecil-kecil nih ya, kecil-kecil kataknya yang di sini. Ini tanaman dari katak semua, cuman ini tumbuh sendiri besar. Kemungkinan dulu umbinya tidak kebongkar, ketinggalan. Ini bekas umbinya ya, bekas umbinya yang di belakang ini, hitam-hitam kayak gini. Ini tadi yang di sini
Nah, kalau tanaman dari umbi ini sudah bersih, akarnya sudah lumayan bersih. Nah, dalamnya sudah kekeringannya sudah luar biasa. Ya. Penasaran masih? Kita coba timbang ya, timbang. Ini timbangan. Kita tak siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim. delapan koma empat kilo empat on. Ini nek punya 10.000. Nah, kalau punya 10.000, petani sudah luar biasa. Tidak sia-sia menanam porang. 8,4. Ini hasil yang luar biasa. Dua musim dari umbi sekian. Panen kataknya sudah 45 biji kemarin kita hitung. 45 biji karena satu dahannya itu kemarin kita hitung 15 kali 3 dahan. Berarti sekitar 45 biji kurang lebih ya. Ini dari umbi sekian ini dua musim. Satu musim pertamanya lupa tidak dibongkar. Ini luar biasa tanamannya. Ya, ini agak di tepi. Terus atasnya ini yang pinggirnya ada pohon-pohon ya atas. Ini agak semi naungan. Termasuk agak semi karena yang di tepi, yang di tengah-tengah los tanpa naungan kalau yang di tepi ini. Mantap, luar biasa. Terus semangat untuk petani porang Indonesia. Ya, jangan lupa nanti untuk penanaman dimaksimalkan. Ikuti cara yang baik, yang benar dalam menanam, hasilnya pun saya yakin akan maksimal. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I'm